Hai. Hai. Ya. Kami persiapan akan menuju ke Olele. Kok sarone terbang ya terus? Olele, kita akan snorkeling kembali. Kita pengen foto dengan ikan-ikan hias di sini. Oke. Jangan lupa sekali lagi kalau ke Gorontalo, datanglah ke Olele. Destinasi pertama yang harus kalian dan wajib kalian datengin, oke? Okay? Bye bye. Woi, mantap sudah. Mama persiapannya. Siapa? Mak Gre sudah mau masuk air sama Bapak Gre, sama Mak Ulia. Tapi Amang nggak ikut karena katanya jagain saya. Amang, nggak ikut berenang. Hati-hati ya, aduh, dalam perlengkapan dulu saya lagi sakit. Magret, jangan manja ya, panas. Oke guys, kita sekarang sudah mau berenang. Hari ini saya pakai baju lengan panjang karena punggung saya berkeri. Ini mulai turun. Pokoknya bernapas pakai mulut, Mak Gre. Thank you.
tetangga. Mama. Mama. Kagres. Mamamu dulu lah. Karena aku bantuin mamaku yang di sini. Ya. Ini bukan dipoto. Di mana Mak Grace? Luar biasa. Wih, mama, wih. Nanti kita view-nya ikan, guys. Tung. Ayo ngomong dah. Tadi kita view-nya terumbu karang, enggak tahu itu berapa meter. Sampai ketelan airnya itu banyak banget. Iya, ujung, wih. Ngapain itu Mak tua tuh? Mama, mama. Sekarang kita mau pindah ke view-nya yang view-nya tuh banyak ikan. Mau yang view kedua ini adalah apa view-nya ikan. Wah, ada tulisannya olele, love. Nanti kita bakal foto di situ, Bang. Oke, okay, guys, kita kesempatan dulu nih. Jangan lupa kacamata nya. Okay. Tadi udah sama Tika. Iya, lagi. Oke, okay, guys, kita sekarang mau persiapan dulu. Jangan bungkus-bungkus, jangan dibuang di laut. Jangan lupa lampu. Ada yang besar-besar gitu, semua mau. Yuk, lihat, guys. Ayo kak, let's go. Olele, pantai olele pula olele. Ini memang jagonya keindahan bawah laut. Jadi bawah laut itu benar-benar dilestarikan karena kita bisa ngeliat keindahan ini. Kalau udah dirusak kita nggak akan bisa ngeliat kayak gini-gini lagi, guys. Jadi harus dilestarikan dan dijaga, jangan sampai ada sampah plastik. Abis ngasih makan, abis ngasih makan pakai biskuit. Coba kita kesempatan biskuit, plastiknya harus langsung dibuang ya. Dibuka. Lihat. Lihat. Mana ikan yang ada? Jangan dipegang, mentul ikannya. Oh, ikan naik, guys. Diomongin dulu, nanti dia aja ini foto pas mas makan ikan dari bawah di bawah. Hai guys, di spot kedua kita sudah selesai foto-fotonya. Ayo kita bertiga, ayo foto. Sekarang kita mau main-main air dikit dulu. Jangan buang sampah sembarangan ya guys. Oke guys. Kita nggak mau kelihatan lampung. Action. This is olele. Olele. Jangan lupa. Main ke olele, tidak akan menyesal. Kita akan diget oleh adik-adik kita dari Bone Bolango, ya, Kabupaten Bone Bolango. Ada Kak Owi, ada Kak Franz. Kak Franz, no, Franz not here. Kakak-kakak kita, adik-adik ya, itu. Dari Gorontalo. Terima kasih Kak Owi dan Kak Apik yang telah menggait kita untuk snorkeling di Palu. Dan di sini
ikan yang indah-indah. Yeah. Jangan lupa datang ke Olele Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango.